Fikiran kita adalah pusat pentadbiran. Di sinilah kita mentadbir. Kalau hang nak tengok kenapa kehidupan hang jadi macam ni sekarang ni, tengok pada pentadbiran hang. Apa yang hang fikir, apa yang hang letakkan dekat sini? Lepas tu, emosi kita adalah pusat perhubungan. Dialah yang menghubungkan kita antara sesuatu dengan sesuatu, antara hujung kaki sehingga ke hujung rambut. Physical hang, ini adalah kerajaan hang, seluruh kerajaan hang. Kerajaan ni, kalau kita tengok sistem pertahanan dia, sistem pada setiap sel-sel tubuh badan kita, bergantung pada apa yang kita letakkan dekat pentadbiran. Lepas tu roh. Roh datang daripada Allah. Sekarang ni roh meliputi setiap bahagian diri kita. Dan roh ni lah yang membimbing kita. Kalau hang punya pusat pentadbiran ni lemah, jadi roh sentiasa nak kuatkan balik. Kalau emosi hang terganggu menjadi negatif, menjadi gelap, jadi roh sentiasa nak cerahkan balik, nak tenangkan balik. Lepas tu apabila fizikal hang ada kelemahan, ada kesakitan, roh sentiasa nak sembuhkan balik. Kerohanian ni adalah pembimbing kerajaan ni. Dia membimbing kesedaran hang. Sebab kesedaran ni lah yang nak mentadbir apa yang di sini, apa yang di sini. Jadi bila hang capai kesedaran tu, kesedaran ni kosong je, tak ada apa pun, just diri hang yang memerhati. Tetapi di dalam kesedaran inilah ada kerohanian yang akan tunjuk apa yang patut hang tengok, apa yang hang patut dengar, apa yang hang patut tersedar. Hanya apabila kita sedar, barulah kita betul-betul melihat. Hanya apabila kita sedar, barulah kita betul-betul berfikir. Hang sangka hang berfikir, oh sekarang ni aku tengah berfikir. Hang tidak berfikir benda yang baru. Hang cuma fikir benda yang sama dalam kepala hang ni. Jadi kalau kesedaran hang ni terperangkap dalam fikiran, so kalau fikiran hang ni bersangka-sangka, kalau fikiran hang ni pikap benda yang buruk-buruk apa semua, so hang terperangkap dalam ni, maka hang pun jadi buruk, hang pun jadi bersangka-sangka. Jadi kalau kesedaran hang pula terperangkap dekat emosi, terperangkap yang emosi yang duduk tengah panah barang, so hang pun dah tak sedar benda-benda apa dah. Sebab hang terperangkap dalam ni, hang just rasa apa yang semua tu. Hang rasa macam aku rasa sakit. Hang tak sakit, yang sakit tu di sini. Hang duduk kat ni, oh aku serabut. Hang tak serabut, yang serabut yang ni. Hang adalah sedar yang sebenarnya, just memahati je. Cuma hang terpukau, cuma hang terpengaruh bahawa aku sedang sakit. Sebab tu hang tak boleh izinkan. Kalau hang sakit, jangan sebut aku sakit. Kalau hang sebut aku sakit, maka kesedaran hang tak boleh buat perubahan. Sebab yang menyembuhkan hang adalah kerohanian. So macam mana hang nak akses kepada kerohanian? Kesedaran hang. Setiap kali hang, kalau ada masalah dekat fikiran hang, ada masalah dekat hati hang, ada masalah dekat fizikal hang, kembalikan balik kesedaran kepada kerohanian. Jadi bila hang berada pada kerohanian, barulah hang bersama dengan kerohanian untuk membuat perubahan.